Oke, langsung turun aja, Mas. Langsung turun aja. Tuh. Itu di situ tuh, sebelahnya keramba tuh, menarik tuh. Tapi kok rungkut, Mas? Tapi sepertinya udah ada yang mancing di sini nih, udah libit, Mas. Nah, ini menarik ini. Tapi dangkal dan enggak kelihatan ada penghuni sih. Tapi layak dicoba, layak dicoba. Oke, kita mulai, Mas. Nah, oke, halo. Pemirsa Nahol Mania on lagi, Mas. Nah, ini sekarang saya nyoba spot liaran, Mas. Karena beberapa hari kemarin muter-muter keliling lapak ternyata sama aja. Jadi ini saya nyoba spot liaran tepatnya di Pantai Angsley atau Dutas, Mas. Nah, saya udah pernah ke sini 2 kali kalau nggak salah ya. Yang terakhir ke sini itu waktu itu, Mas, percobaan penuhi kota ijo yang ketiga. Yang kedua atau ketiga ya? Entahlah, lupa saya. Nah, ini kondisi spotnya kayak gini nih. Ini banyak keramba-keramba ikan ini, jadi kemungkinan di pinggir-pinggirannya kayak gini nih. Jadi sarang kemungkinan. Terus di situ ada lagi. Terus di sana masih ada lagi. Di sana juga ada lagi, masih banyak pokoknya. Nanti kita sisir. Oke, langsung aja. Kita mulai, Mas. Yo, kita mulai. Tapi ini titiknya agak jauh loh, Mas. Nanti pelampungnya nggak bisa terlalu kelihatan mazing, Mas, karena jauh. Kalau di zoom itu pecah-pecah. Kalau nggak di zoom nggak kelihatan. Jadi entahlah, nanti kita atur pas proses ngeditnya aja. Bisa di zoom apa enggak? Kalau nggak bisa ya udah. Nikmati lengkungan jorannya aja. Namanya cukup lah, Mas. Kurang sitok. Atur luas lagi. Nah. Ya ini kok yus mengusikan banter ya, Rambo. Terus nyambut gaya kayak berat. Oke, langsung aja ya. Kita mulai, Mas. Pilih dulu udangnya yang ukuran pas, Mas. Nah, ini dia. Ya, kita pasang udang pertama di spot ini, Mas. Mudah-mudahan ada hoki, mudah-mudahan. Tapi papanya ramuan ini plus asem. Enggak apa-apa ya, kita coba dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Yuh, sujune ucul. Nyangkut di jaring tuh loh. Ijen berat. Yo, oke. Langsung, Mas. Langsung dapat sambutan. Nah, holy coba pun, Mas. Ki. Istimewa. Lah kok mending, Mas? Lah kok mending langsung ada sambutan kayak gitu. Padahal belum siap loh. Terus langsung mazing aja. Mudah-mudahan gini terus, mudah-mudahan. Ya, maning, Mas. Ya. Ya, Nang. Saya namanya kagak. Ayo. Oke, lu. Asap ditutul, Mas. Ditutul pas leno. Asyem. Ya, maning. Maning, Mas. Ya. Ayo, trup. Langsung ayo age. Oke. Wes perong di sisi loro telu. Oke, udah, Mas. Udah. Oke, ijo lagi, Mas. Kok ijo to kembang. Ha. Tapi mengecil. Tapi enggak masalah. Responnya luar biasa, Mas. Langsung mazing, Mas, ternyata, Mas. Pasang maning, Mas. Set. Ya, si anane kagaknya. Ya langsung lep mazing. Itu bisa ada kelihatan merah-merah tuh. Maskot berseliweran tuh di situ, tapi orang mangan. Apa kejeron ya? Kejeron mungkin ini. Terlalu dalam. Rata cerak nih. Yo, ayo, Nang. Oke. Belum, Mas. Tapi udah dimakan ya, Nang. Cetuk. Oke, lu, Mas. Jos, prosesnya juga lumayan, Mas. Tuh. Ini udah kuliah ini. Kuliah semester 8 ini, Mas. Udah hampir lulus. Ya, mending dah. Ternyata mending. Ya, pasang maning. Tak
pikir-pikir lama juga ya saya enggak nge-spot spot liaran kayak gini, mancing-mancing di sebelah keramba kayak gini. Karena belakangan ternyata di liaran ikannya sudah beranak pinak kayaknya nih. Senumpuk-numpuk yang ini loh mas. Udah maning. Rame mas ternyata mas. Ya. Sana mana kakak? Di kowes. Yo. Oke. Alah, begal mas ya. Udah mulai. Set. Yo, langsung cetuk iki. Koyong ini lho, Mas. Ternyata mazing ternyata. Istimewa. Ya betah no Mas, lek ngene. Nah. Sayang ini titiknya agak jauh ini. Jadi enggak bisa lihat pelampung mazing, Mas. Lup, ayo. Isi cilurut telu. Ya Allah. Anak SMP, Mas eh. Nah, kembang. Jos. Ya, maning. Turunkan maningnya. Oke, bah, Pak rantai. Nah, kembang gede lagi, Mas. Lumayan nih. Tuh. Jos kan? Lup cetuk oke. Oh, wah kayak tenang loh mas, banyak betul loh datang terus di situ. Wah, istimewa. Nyo, tudangnya second tuh. Oke, saya harap iki weh kapok kena berah. Nah, lu tembang lagi. Wah, jan mening. Nih, udangnya masih ada nih. Turunkan maning mas. Nah, ikannya ganas tuh. Nanti terus perung di sisi loro perlu. Oke udah ada sini lulu. Oh jackpot mas eh lalalalalala. Mau kabur dia. Sorry ya enggak iso mas. Ini masih ada lagi nih. Ini satu udang bisa dapat 3 ekor loh. Serang-serang nih. Turunkan maning. Ya. Yandang. Oke. Yang gitu lah nantok ngono mulai. Oke yuh ini dia ternyata. Wah cablak mas, jaguar tapi baby. Enggak nancep loh itu, cuma mulutnya itu nyumpel. Rodok maju pe enak ya. Coba lah kita agak maju ya, jelek mas kena kunci ibu lagi. Bisa mas. Itu dia masalah. Yuh yo, pasang maning mas eh. Set, nyambar tekon. Oke. Untuk maju kan mas. Oke, langsung mas. Oh, koyong ini loh mas. Sangat istimewa. Hijau mas ini. Meskipun kecil tapi brutal mas. Enggak popo. Ya, ini yo gampang ini nanti tembus target misal. Set, ya maning mas, lala, waringnya kok tambah ngulon. Oke, siji loro telu. Oke ini dia, oke, alah, asem mana, nancepnya jelek. Oke, terus burung ya, siji loro telu. Oke udah misal, cablak lagi mas, mening, dan istimewa dong kalau gini dong. Ya maning. Pasang maning masih. Set. Ya. Langsung siji loro telu iki lo mas. Bah jan. Dan sesnya mantep lo bisa. Sesnya mantep makanya tuh the point. Lo langsung mazing bah jan. Bahagia pokoknya. Ya nah. Gini kok enak rata enak santolan wisan. Nah ya. Oke poh koyo ngono mangan. Opo iki?
Hijau mas. Tuh, biasanya kan makannya senyap nih. Tadi yuk brutal sekali. Ini ada udang kucil nih, coba kita pasang ya. Lah, pasang buyar. Set, nah, jaleduk nih. Harap orang-orang model yang menilai Arab ya brutal teman berarti tentang. Ayo, harap orang. Oh, mau bisa. Kena berapa sih seluruh telur? Oke, kena lo mas ya Allah. Oke. Nanti kui. Hijau lagi emang brutal ini. istimewa. Set, yo maning. Yo. Oke, wah janda antak-antak mas, dah antak-antak. Ini sebenarnya diturut ini mulai dari sini sampai ke depan sana ini kayaknya sarang semua ini. Di sini udah habis, maju dikit habis, maju lagi. Rantak-rantak gimana mas? Istimewa. Yo, yo lop cetuk mazing. Ayo, kok santeng? Lantinnya mas, kok santeng? Udah nggak bisa maju lagi nih, suaranya udah mentok soalnya nih, udah full. Ya, siji loro telu. Alah, satu lagi nggak ada, kita geser. Setnya, yo, sarkas mbah. Ya wana sing bebon. Rene tinggal ngalih yo. Ya. Udah apa belum itu siluro telu. Oke. Ya Allah. Tinggal anak SD ternyata bisa. Tinggal anak SD dan slow banget. Yuk geser. Geser lah, kita geser. Coba ke situ tuh di sebelahnya kerambayan itu. Nah ini dia Misa, gimana kira-kira di sini? Kok nggak ada kelihatan penampakan ya? Yang kelihatan justru penampakan sampah. Tapi sedikit sekali sih kalau dibandingkan waktu saya pertama ke sini, itu di sini sampah toh Misa. Ini tinggal di pojok dikit nih. Ya oke lah ya. Oke kita pasang udang pertama mas. Nah, orangnya juga sih. Nah, kini wajah jalan mas, tipik-tipik sih mas. Turunkan. Alah. Oke, turunkan. Ya. Mama kakak, oke, ada respon. Oke, ini dia. Gede mas, koyak mas. Gede apa mau cari? Wah, sem. Mocel ganti plastik kurang ajar tuh asem kena no. pasang maning mas eh set nah gini ya ayo lagi lah ya Allah melacah tau tuh yang ngerusui om mancing pasang maning mas eh. Set, ya turunkan maning. Lah. Nah, ya. Ya cetuk. Lu ada Mas. Lu. Engko muncul nih engko. Oh, masih ada. Ini dia. Maskot Mas eh. Ada juga ternyata di situ. Set. Ya, turunkan Mas. Ya. Orang duduk iso ternyata. Oke. Wes perlu di sisi loro. Tel. Ya Allah. Malah digonyan, tuh kurang ajar. Waduh, udangnya masih ada tapi udah hancur tuh. Sarap ora. Ayo. Oke. Waduh, anak-anak SD nih kayaknya nih. Oke. Oh iya, Musa. Beneran anak SD. Oke, maning. Kita pasang maning set ya
babonnya datanglah, ada babonnya pondak, rektor-rektor, kepala sekolah. Mana enggak kelihatan ada penampakan sih. Nah. Oke. Apa ini? Ijo, Mas. Kok ijo toh? Kembang. Alam. Wah, ditelan lagi. Lumayan. Lumayan gede-gede juga nih. Pasang maning, Mas ya. Set. Ya. Yo, langsung. Ayo dong. Masa sentai iki. Masih temen, Mas. Nah, udah enggak ada lagi, Mas. Yuk, geser maning. Oke, kita geser, Mas. Kita geser lagi. Wah, masalah. Ada preman 2 ekor nungguin dari tadi ternyata. Ya, sajene sik. Premannya udah minta jatah upeti ini, ya. Yo, jatuh karannya cita edeng. Rumah saku kok wis. Iki cita edeng. Malah buyarnya. Nah, wis jatuh karan yo. Cilik-cilik mbes-mbes entuk karan malah mati lho. Ya, kita jalan lagi, Mas. Oke, Mas, kita geser ke sini, Mas. Sebelah timurnya parkiran, belakangnya kandang sapi. Ini kalau yang udah biasa ke waduk karang atas pasti tahu ini lokasi ini. Tapi kok padang men, Mas, terlalu terang nih lokasinya, Mas. Mungkin di situ tuh ada keramba lagi, mungkin nggak ya? Kita coba lagi lah. Tapi panas di sini, Mas. Gak kayak di sana tadi. Teduh. Mana tega sih ini, Mas? Terlalu terang loh, Misa. Mungkin ini lokasi buat Misa. Ini lokasi buat jaring ini. Jaringnya ditebar terus ditarik dari pinggiran gitu. Nih, di sini kan tempatnya bersih sekali nih. Jadi kemungkinan ya mazong ini, Mas, di sini, Mas. Tapi dicoba dulu lah ya. Dungkok ini yuk. Jadi saya tak uncalan, tak uncalan, renek ya wis, kayak tinggal ngalih. Nah, ini dia. Kita pasang lagi. Set, nah, udang jos ini, Mas. Kalau ada penghuninya pasti langsung mazing ini, ya. Ana kagak. Ayo oke, mangsah. Uyur dipik-pik, Mas. Urung ritual iwak ora gelem ora nah, sik dipik-pik sik. Nah, wes. Ya, turun ke maningnya. Ya. Oke. Ada respon. Heeh, oke, siji loro telu. Oke, ini alah, muncul, Mas. Asem dibegal, dimutilasinya. Tutupnya lek mangan ya. Mau kurang ajar tuh disisain buntutnya tok langsung tenang nih mas maning mas eh set ya ya oke iki aleh begal maning asem kecil kayaknya tuh disitu tuh tapi ada respon aja udah bagus lokasinya kayak gini soalnya. Set. Yo. Loop. Oke, ini dia. Segini, Mas. Anak SMP kelas 1, Mas. Tapi baguslah ada yang kena. Ada yang kena udah bagus ini. Maning. Pasang maning. Set. Ya, nah, yo. Langsung loop babone rektore. Ayo. Wah, semudah dimutilasi loh. Kecil-kecil kayaknya nih. Gimana ra tenanan. Ora gelem cetuk. Nah.
apa ya Hamzah, buang-buang umpan di sini. Apa ini main udang lempar aja ya? Menarik sih ini. Yuk Hamzah, kita coba udang lempar aja. Ini spotnya mendukung ini. Tempatnya itu terang, nggak banyak ranjau. Jadi kalau nanti ditarik-tarik kan nggak gampang nyandol, Mas. Oke, yuk kita coba udang lempar, Mas.